serta akan setia kepadamu sampai maut memisahkan. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Sebuah keluarga hari ini, dan kita semua keluarga jemaat Tuhan, kita adalah saksi yang hadir pada hari ini. Sekarang saya sebagai hamba Allah yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada mempelai pria ya dan mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguhan hati berdua untuk memasuki pernikahan kudus ini. Dan juga nanti Bapak Ibu, saya juga mengajukan satu pertanyaan untuk keluarga dan seluruh kita yang hadir hari ini. Apakah kita juga mendukung mereka dalam pernikahan kudus hari ini? Bang Alek, sudah siap? Ini bukan sidang ya Bang Alek ya? Nafas harus diatur. Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Untuk pertanyaan untuk Bang Alek Siagian, apakah saudara Alek Siagian bersedia menerima saudari Juniarta Pakpahan sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudara? Apakah saudara mau mengasihinya sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, mengasuh dan merawatnya, menghormatinya dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudara berdua hidup, dan hanya maut yang dapat memisahkan kalian berdua? Jika lo bersedia, harap dijawab dengan ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Amin. Semua dengar Bapak Ibu? Keluarga sudah dengar ya? Ya, saya bersedia dengan semangat Bang Alek menjawabnya. Baik, untuk saudari Juniarta Pakpahan, saya juga bertanya, apakah saudari Juniarta Pakpahan bersedia menerima saudara Alek Siagian sebagai suami saudari dan hidup bersamanya dalam pernikahan suci seumur hidup saudari? Apakah saudari mau tunduk kepadanya seperti kepada Tuhan, mengasuh dan merawatnya, menghormatinya dan memeliharanya dalam keadaan susah dan senang, dalam keadaan kaya dan miskin, dalam keadaan sakit dan sehat, dan setia kepadanya selama saudari berdua hidup, dan hanya maut yang dapat memisahkan kalian? Jika bersedia, harap jawab dengan jelas, ya saya bersedia. Ya, saya bersedia. Amin. Semua sudah dengar ya? Jawaban dari saudari Juniarta Pakpahan. Baik, kepada juga kita seluruh jemaat Tuhan hari ini dan keluarga, saya juga mengajukan satu pertanyaan. Apakah Bapak Ibu dan Saudara sekalian mau mendukung dan mendoakan kedua mempelai, yaitu Saudara Alek Siagian dan Saudari Juniarta Pakpahan dalam hidup nikah mereka? Kalau sidang jemaat dan keluarga semuanya para hadirin bersedia, harap bersama-sama menjawab, kami bersedia. Kami bersedia. Amin, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, sekarang juga kita akan mendengarkan janji nikah mereka. Di hadapan Tuhan dan di hadapan seluruh keluarga, mereka akan berjanji dan kita akan mendengarkan bersama-sama. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, saya Alek Siagian menerima engkau Juniarta Pakpahan sebagai istriku yang sah. Saya akan bersungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya akan melindungimu, menopangmu, serta akan selalu menjagamu. Serta akan setia sampai maut memisahkan. Seperti ketetapan Allah, saya berjanji.
Tuhan kiranya menopang, menolong engkau agar dapat menepati janji nikahmu, saudara Alex Jagir. Sekarang kesempatan untuk saudari Juni untuk menepati janji nikahnya juga. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, saya Junior Kaparparan menerima engkau Alex Jagir sebagai suamiku yang sah. Saya akan bersungguh-sungguh mengasihi engkau sebagaimana Kristus mengasihi jemaat. Saya akan memelihara, menjagamu dan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, miskin dan kaya, sakit dan sehat, serta akan setia kepadamu sampai maut memisahkan. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Tuhan kiranya menolong engkau dan dapat menepati janji nikahmu. Baik, kita akan masuk dalam acara pemasangan cincin. Kedua mempelai boleh tetap dalam posisi yang sama.